Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah selatan belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal pada kegiatan pagi hari ini, marilah kita semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya sampai dengan detik ini alhamdulillah rabbil alamin. Yang sebelah pojok untuk kirim non yang dineh mengindahkan melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, selalu perhatian perhatikan apapun program sekolah. Amin. Yang tidak mengindahkan, mudah-mudahan segera menuju jalan yang benar. Jangan diteruskan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini ya, tak lagi sebelumnya. Yang jelas, mari kita ya, mulai dari sekarang, yang kemarin juga akan melakukan ya, dari sekarang kita berjanji keras ya, menduati nurani sendiri semuanya, untuk betul-betul apa itu peduli terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu dengan mengelola sampah. Program sekolah pada hari ini nanti Bapak Ibu Komite dan Bapak Ibu Guru perwakilan dari anak-anak yang ditunjuk nanti akan menandatangani suatu apa itu komitmen janji ikrar yang sudah terpasang di sebelah barat sana. Nah tentunya kalau sudah janji ikrar harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lek mengingkari janji berarti ya, catatan ya mesti ada sanksi di kamu tidak melakukan wajib sebagai muslim ya, dan saksinya dan terusnya kita sudah yang membawa sampah, menimbulkan sampah ya, mulai dari sekarang kita apa itu ikrar ya. Program apa saja? Kurangi sampah di sekolah, kurangi sampah di lingkungan dan terusnya dengan cara antara lain ya, mulai sejak kapan itu sudah kita terapkan. Ya, kemudian kenapa semuanya pada kesempatan hari ini nanti ya di belakang sana ada apa itu anak-anak yang terpilih yaitu apa itu kader Adrianta. Tentunya yang di belakang yang terpakar hijau itu menjadi apa itu motor penggerak apa itu lubang ditutupi itu ya fungsinya apa? Fungsinya untuk pengolahan sampah. Sampah organik bisa dimasukkan di situ, nanti pada saatnya disiram air, dengan hujan, ya. Tentunya berubah akan menjadi kompos. Lalu proses pengolahan. Ini yang namanya bak truk. Bak truk kemarin beberapa saat yang lalu masih ada bak truk ya. Terus di sana apa itu terkumpul ya menggulung yaitu sampah yang campur aduk kelihatan dari sebelah sana SMP 1 komplek TPA atau gimana itu kan yang menjadi pemandangan yang tidak sedap dan juga tentunya apa itu menimbulkan berbagai hal ya polusi yang luar biasa. Sekolah sudah menindaklanjuti yaitu dengan membuatkan landfill 3 kotak. Tolong semuanya ini menjadi pembelajaran kami semuanya. Sampah organik dimasukkan ke kotak yang pertama. Lagi sebab masuk ke kotak landfill yang kedua. Kalau sudah penuh lagi, masuk kotak landfill yang ketiga. Terus plastik dan kertas, sewu, semuanya. Ya, mulai hari ini nanti kita ikrar. Nanti akan sampai itu dibantu ya. Bukan kepala tanda tangan di sini. Mulai hari ini dan terusnya. Dilarang keras anak-anak semuanya membawa makanan minuman yang berkeras pasti kalau tetap membandel apa itu membawa makanan minuman yang menimbulkan sampah ya sampah yang merah dan kuning itu ada isinya kelas tersebut akan dikenai sanksi.